Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang gua akan langsung aja gacha-gacha berhadiah teman-teman semua, karena tentunya di sini gua udah ngumpulin 20 kali kesepakatan undian untuk mendapatkan pemain epic takapik kepik termantul-mantul. Dan kalau kita cek teman-teman semua, di sini sebenarnya gua cuma punya 18, berarti ya teman-teman semua, sementara duanya lagi teman-teman semua itu adalah gacaan dari Timnas Indonesia dan juga tentunya Malaysia termantul-mantul, sehingga teman-teman semua gua bisa 20 kali ngegacha gratis taketis-ketis termantul-mantul. Dan di sini teman-teman semua, kalau kamu lihat di sini gua itu belum mendapatkan satu pun epic takepik-kepik termantul-mantul. Dan langsung aja di kesempatan pertama ini kita akan langsung aja menggunakan teori batal 3 kali, mudah-mudahan bisa mendapatkan epic takepik-kepik termantul-mantul. Langsung saja siapa kita dapatkan? Udah pasti pemain standar, Pak. Soalnya itunya udah item taketem-ketem termantul-mantul. Kita mendapatkan Budimir Kimir-kimir termantul-mantul. Dan juga tentunya teman-teman semua, kita masih akan terus melanjutkan teman-teman semua gacha-gacha berhadiahnya. Dan juga tentunya bagi kamu yang belum like video ini, kamu silahkan untuk langsung saja like video ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dengan teori banyak like dari subscriber Open Sharing Channel, kita bisa langsung mendapatkan epic takapik kepik termantul-mantul di gachaan yang selanjutnya teman-teman semua. Lagi ya, kita mendapatkan Peterson termantul-mantul. Dan tentunya teman-teman semua, di kesempatan ketiga ini kita akan langsung aja menggunakan teori batal 3 kali termantul-mantul. Mudah-mudahan bisa mendapatkan epic takapik kepik termantul-mantul. Wow 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 wow. Di gacaan ketiga nih bos, langsung dapat epic takapik kepik termantul-mantul. Siapa kita dapatkan? Oh, kita mendapatkan Opa Pak Jisun takasung kesung termantul-mantul. Ngeri geri geri ngeri teman-teman semua. Ini nih Opa Pak Jisun ini, walaupun gratis taketis-ketis ini, tapi bagus banget karena teman-temannya gaya permainan dia itu adalah bok tubok tekebok kebok dengan speed akselerasi yang mantul teketul ketul, dan staminanya bagaikan empat paru-paru. Dan ini adalah Opa Pak Jisun takasung kesung termantul-mantul. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini bisa kamu lihat gua mendapatkan Opa Pak Jisung teman-teman semua di gacaan yang ketiga. Walaupun di sini kalau kamu lihat sisa pemainnya 146, jadi dulu pas pertama kali gua sempat ngegacha sekali, dan sekarang teman-teman semua kita akan langsung aja coba buang sial terlebih dahulu. Di sini kita coba gacha pemain Timnas Indonesia dan Malaysia terlebih dahulu teman-teman semua, supaya kita mendapatkan pemain bintang 3 atau bintang 4 terlebih dahulu. Karena biasanya kalau kita udah mendapatkan pemain bintang 5 tekemakama, teman-teman semua cukup sulit untuk mendapatkan pemain bintang 5 lagi, atau teman-teman semua cukup jarang ketika kita habis dapat bintang 5 dapat bintang 5 lagi. Jadi teman-teman semua, kita harus coba teman-teman semua mengakali meta takta-kata dari Konami termantul-mantul. Teman-teman semua, kita harus spam dulu bintang 3-nya. Setelah itu mudah-mudahan kita dipercepat untuk bisa mendapatkan pemain bintang 5 utamanya epic takapik kepik termantul-mantul. Langsung saja teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim, siapa kita dapatkan? Aduh, pemain standar lagi teman-teman semua. Di sini kita masih dikasih pemain bintang 3 termantul-mantul. Dan juga tentunya di sini kita masih punya banyak kesepakatan undian teman-teman semua. Di sini masih sisa 14 kesepakatan undian lagi. Jadi kita gacanya gacha cepet takepet kepet aja. Kalau ada animasi yang tem-taketem ketem kayak gini, langsung aja kita skip teman-teman semua, karena tentunya udah pasti dikasihnya pemain standar tekedar-kedar sama Konami. Dan langsung saja sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan teori detik taketik-ketik termantul-mantul. Karena tentunya dari tadi teman-teman semua kita menggunakan teori tanpa detikan, itu kita mendapatkan pemain bintang 3 terus. Mudah-mudahan langsung mendapatkan epic. Apakah ini epic? Apakah ini epic? Apakah ini epic? Siapa kita dapatkan teman-teman semua? Aduh, ini kayaknya bukan epic sih, dikasih pemain standar tekedar-kedar termantul-mantul. Ampun. Konami, ganti dong lampunya. Gila. Pemain standar kok masih dikasih lampu warna-warni. Ampun. Dan juga tentunya teman-teman semua, kita masih akan menggunakan teori detik tak ketik-ketik lagi, karena tentunya tadi kita berhasil mendapatkan lampu yang nyala teman-teman semua dengan menggunakan teori 9 detik. Mudah-mudahan sekarang kita bisa mendapatkan epic takepik-kepik termantul-mantul. Nah. Lampunya nggak nyala, tetapi teman-teman semua senternya warna-warni. Apakah ini epic takepik-kepik termantul-mantul teman-teman semua? Nah, ini nih teori Konami memang kayak gitu, Pak. Lampunya nggak warna-warni, senternya yang warna-warni, tetapi kita dikasih epic takepik-kepik yang tertinggi lagi teman-teman semua. Ini Van Basten ini adalah epic takepik-kepik gratis yang tertinggi nih. Boostingannya bisa nyampe 100 teketus
ketus-ketus. Harusnya sih teman-teman semua ada kembang api yang meledak-ledak, tetapi nggak tahu kenapa nih animasi Konaminya malah lampunya gelap teman-teman semua. Ampun. Dan tentunya teman-teman semua langsung aja kita kunci terlebih dahulu si fanbusternya. Dan di sini kalau kamu lihat teman-teman semua, di sini gua baru 10 kali gacha langsung dikasih 2 epic teka-pik-kepik termantul-mantul. Mudah-mudahan sih teman-teman semua, karena di sini gua gachanya masih sisa banyak ya teman-teman semua, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan 3 epic ataupun 4 epic teman-teman semua. Karena tentunya di sini kita masih memiliki 8 kali kesepakatan undian. Masa sih dari 8 kali gacha nggak bisa dapetin 1 epic lagi? Konami, kasih aku epic lagi supaya aku bisa mendapatkan 3 atau bahkan 4 epic tekepik-kepik termantul-mantul. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini kita percepat saja. Udah nggak sabar nih untuk dapat epic lagi Konami. Ampun. Langsung saja di sini kita mendapatkan, aduh, pemain standar lagi. Di sini kita mendapatkan Keleher teman-teman semua, bintang 3 termantul-mantul dari Bang Ipul Tekapul Kepul. Dan juga gua turut bersedih teman-teman semua dengan para fans Bang Ipul Tekapul Kepul, karena tentunya teman-teman semua di akhir musim nanti Jurgen Klopp teman-teman semua udah ngasih statement bahwa dia akan berhenti melatih terlebih dahulu karena udah kehabisan energi untuk melatih Bang Ipul Tekapul Kepul. Jadi intinya Jurgen Klopp ingin istirahat sejenak terlebih dahulu. Dan kira-kira menurut kamu pengganti Jurgen Klopp yang pantas untuk mengganti kursi dari si Jurgen Klopp teman-teman semua siapa? Apakah Xabi Alonso ataukah Steffi Gerrard, di mana dua-duanya merupakan legend tekejen-kejen dari Bang Ipul Tekapul Kepul, dan kedua nama itu memang lagi naik daun sih teman-teman semua namanya. Tapi yang paling naik daun itu masih di si Xabi Alonso. Dan Xabi Alonso ini nggak hanya diincar sama Bang Ipul, tetapi diincar juga sama Real Madrid tekedrit-kedrit. Kalau kamu jadi Xabi Alonso, kira-kira kamu pilih jadi pelatih Bang Ipul Tekapul Kepul atau menjadi pelatih Real Madrid tekedrit-kedrit termantul-mantul? Ampun. Dan juga tentunya di sini teman-teman semua, gila. Di sini gua udah 7 kali gacha pak, tapi nggak dapat dikasih epic tekepik-kepik termantul-mantul lagi. Nah di sini gua punya 1 kali kesepakatan undian lagi, mudah-mudahan bisa mendapatkan epic tekepik-kepik. Tapi kalau lampunya kayak gini sih udah bisa dipastikan pemain standar tekedar-kedar dan dapat Ansu Fati. Kemudian teman-teman semua, ini adalah racikan terbaik untuk Opa Pak Jisung, di mana teman-teman semua, dia ini rating maksimalnya bisa nyampe ke 95, tetapi kalau kamu boosting dia bisa nyampe ke 98. Dan ini adalah racikan teman-teman semua dari Opa Pak Jisung tekesung-kesung termantul-mantul dengan kecepatan akselerasi 90 plus, dan juga tentunya staminanya bukan kaleng-kaleng dengan sentuhan ganda. Dan untuk racikan fanbasan ini adalah yang terbaik. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.